Eh, banyak. Weh, kita kurangin aja mungkin. Ini berapa sih? Ntar pilihan. Akar. Mungkin kita kurangin dulu. Langsung kurangin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, ketemu lagi dengan saya di Jadwal Bonsai. Video kali ini saya akan merawat sancang yang udah 5 bulan dari semenjak di cutting. Kita akan proses lagi. Oke, kita ambil pohonnya. Ini sobat bonsai, pohonnya nih. Oke, kita ambil. Ini selesai, sudah 5 bulan. Ini akar sudah rembus, kita ganti media sama potnya, kita ganti ke pot. Oke, kita mungkin pertama-tama kita mungkin di cutting aja, potong. Ini udah dominan, udah lebih gede, mau lebih gede daripada batangnya. Oke, kita potong, ntar di wiring dikit, di cutting. Oke, kita pilih cabang dulu. Ini mungkin bisa di stek selesai. Kita pilih percabangan, cutting di sini. Ini selesai, kita pilih di pakai dua aja, kita pilih aja mungkin yang di ujung yang dibuang. Oke, kita pilih ini. Ini bisa disetek santang. Ini kita potong aja. Ini potong dulu. Ini bisa di setek sebelum selesai. Oke, kita rapin dulu. Mungkin bisa di wiring cabang pertama. Ngerawat bonsai. Ngerawat. Ya. Oh, kita wiring sobat bonsai. Mungkin di los dulu ini buat cabang pertama. Untuk pengelosan biarin aja dulu segini. Oke, kita bongkar dulu. Kita ganti potnya. Oke, kita tepuk-tepuk aja. Udah nembus bang. Udah nembus bang saya akarnya. Nih. Banyak. Wah, kita kurangin aja mungkin. Ini berapa sih? Ntar pilih ya. Akar.
mungkin kita kurangin dulu, langsung kurangin aja. Oke. Ini belum bisa naik ke pot yang kecil, yang agak gedean lagi biar buat di cross lagi. Ya mungkin segini aja dulu, kita langsung tanam aja sebelum saya. Oke, kita langsung tanam aja, kita taruh dulu, siapin medianya, kita turunin. Ini kita pakai bak baskom, bukan pot, tapi bisa dipakai, udah dibolong-bolongin. Oke, kita pakai, kita tuangin medianya. Ini selesai. Untuk medianya campuran kokopit, sekam, sekam mentah, sama kohek sedikit, sama tanah. Oke, mungkin kita langsung tanam aja kalau saya. Ini cuacanya udah panas karena posisinya pagi, cuman udah kesiangan. Oke, kita tanam aja. Oke, sebelum selesai, karena kita udah kesiangan, kita tanam aja. Ini belum selesai, udah dipres akarnya. Oke, kita tanam aja. Mungkin dikasih tetakan lagi. Ini belum selesai, kita dibikin di agak tinggi aja, jadi biar ngorek. Oke, sebelum selesai, karena kita udah kesiangan, kita tanam aja. Ini belum selesai, udah dipres akarnya. Oke, kita tanam aja. Mungkin dikasih tetakan lagi. Ini belum selesai, kita dibikin di agak tinggi aja, jadi biar ngorek akarnya kedepannya biar gampang. Ntar dipilih, udah seperti ini aja dulu ya, kita dibikin tinggi biar ngecek ke akar kedepannya gampang. Ntar dikasih talam. Oke, kita siram. Oke, sebelum saya mungkin seperti ini aja dulu untuk sementara. Ini bisa demek, tapi ini setekannya pendek kecil, jadi akar tunas ke atas itu dominan. Oke, sebelum saya seperti ini aja dulu, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat terutama untuk saya buat pemula. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe di bawah video ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.